Nah, terbang lagi dia. Atau mungkin dia mau buat sarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Sudaro Tego. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya sedang memantau adanya burung wicak, sahabat. Ini siang-siang panas gini ya. Jadi di dekat gubuk saya itu ada pohon kayu jaran, orang sini nyebutnya, dan burung wicak itu senang sekali di sini, sahabat. Dia kebetulan masih diam sekarang. Coba kita zoom ya. Terbang, sahabat. Dia turun. Turun, sahabat. Coba kita deketin ya. Barangkali masih di pohon itu. Tadi di sini itu tadinya yang satu bunyi terus disamperin sama yang satunya, jadi diem. Sekarang sudah masih nggak kelihatan ini, belum kelihatan. Coba saya ilang-ilang dulu. Akhirnya ketemu, sahabat. Masih sama di pohon ini ya, di jaran. Cuma dia diam, sahabat. Enggak bunyi dia. Diam aja gitu, sahabat. Capek kali ya, bunyi terus. Sama daun pisang. Aduh, kepalanya cengeng, sahabat. Cengeng, pegel. Ini sudah sedikit bersahabat, sahabat. Bersahabat, sahabat. Tadinya kalau ada orang datang itu dia pergi. Sekarang sudah lebih ramah ya. Sekarang sudah lebih ramah dia. Kita di sini agak lama juga, dia nggak langsung lari. Ini juga butuh proses panjang sih ya, untuk lebih dekat sama si burung ini. Beberapa kali saya coba untuk mengamati, dia seringnya pergi, sahabat. Ada si kutilang di sini, sahabat. Jadi wicaknya terbang ya, lari. Nah, terbang lagi kan. Larinya ke sini tadi. Nah, itu. Nah, kembali lagi kan dia ke sana. Ke atas ini, si kutilang masih di sini. Udah terbang lagi. Dia larinya ke sini, sahabat. Entah cari apa di sini. Nanti dia terbang. Nah, terbang lagi dia. Atau mungkin dia mau buat sarang. Oke, sahabat, segitu dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadi memantau burung wicak ya, ada sedikit yang lucu. Dia itu
datang ke bawah itu ya, ke pohon mangga. Di situ ada rumah laba-laba, terus bolak-balik ke situ beberapa kali, terus terbang ke pohon kawijaran. Saya kurang tahu juga ya itu sedang apa, atau mungkin mau bikin sarang, tapi kayaknya enggak deh, enggak tahu lah itu buat apa. Oke sahabat, segitu dulu video saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terus dukung channel ini dengan cara kasih like, subscribe, dan share jika video ini dianggap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.